tak dapat beli tiket Yoasobi. Tak apa, bukan rezeki lah. Now, kita fokus kat benda lain. Kawan aku, dia baru keluar. Not bad lah warna. Tengok dia perempuan, okey lah. Dalam dia tak tinted lagi. Dapat kunci. Bapa lah, macam mana kau parking siap? Tak, aku tak nak bawa lah kereta kurang. So, unlock. Tekan dua kali. Benda macam ni, perempuan buat kereta aku tak tahu lah. So, agak besar juga kan. Not bad. Suruh dia tukar nanti, akan keracun dia. Seat fabric. Oh, dia ada support kat sini. Not bad for Azia. Okay, steering dia tak ada banyak function. Motor okay lah tu. Kan, bagi aku okay lah kereta ni. Handbrake. Seat belakang nampak plastik tak cabut lagi. Oh, gila ni memang tak cabut lagi, man. Dia tak ada. Oh, ada cermin sebelah sini. Sebelah sini je, sebelah sini tak ada cermin. Bapak lah passenger princess, apa taknya ada kan. Nak tengok engine bay dia tak? Dia banyak siar ruang. Sini boleh letak turbo sebiji, turbo kecil. Ni banyak gila ruang lagi kat sini. Belakang memang banyak ruang. Nak beli Azia ke tak? Eh? Bonet dia? Not bad lah. Dia walaupun tak besar sini, tapi dia ke dalam. Spare tyre? Dia pun saiz lebih kurang ni. Tengok saiz apa ni. Ni mana saiz tu? Tu 175 65 14. Yang ni 175 65 14. Sama je. So kejap lagi memang nak pergi beli makan dengan dia orang. Dia orang ajak pergi beli dekat Sadam. So memang akan naik kat kereta ni. Aku just nak tengok dalam dia je. Alright, tiba masa untuk kita bagi attention kat kereta ni. So aku dah lama tak buat video pasal kereta ni sebab aku busy kat kereta lain, kereta bat, kereta aku yang tu. Kereta ni dia ada masalah. Engine dia tetap leaking. Aku tak tahu leaking dari mana sekarang ni. So aku jarang bawa. Aku bawa pergi kedai, pergi kerja macam tu je lah. Okay, aku ada benda ni. Ni aku rembat daripada kancil warna purple. Benda sebelum ni kan macam ni tak ada apa-apa kan. Aku ambil dari kancil purple. Dia ada ni. Aku baru tukar double side tape dia. So sekarang ni aku nak cabut semua double side tape. Tampal kat atas ni. Double side tape semua dah cabut. Dia punya apa? Dia punya cover, dia punya apa, protector apa. So pasang, tampal. Macam tu lah. So sekarang kereta aku ada ni untuk benda-benda lain. Ada cup holder, ada tempat coin, shilling. Lepas tu ada kabi, boleh simpan barang. Itu je lah. Aku ada minyak wangi ni. Ni sedap tu bau dia. Aku ambil daripada Honda City aku. Ni ambat pagi hari tu lah. Aku beli baru untuk Honda. So aku letak yang lama dekat sini. T-shirt aku letak sini. Okay, yang tu dah settle. Aku nak hantar kereta ni beli tinted. Tapi kalau tengok cermin dia kotor. Dia ada gam-gam lama semua tu kan. Ni ada kesan-kesan. So untuk buang gam tu, aku beli ni daripada Eco. Sticker remover by Hairo. Aku akan spray, lepas tu aku pakai pisau ni untuk cungkir dia.
contoh macam yang ni, aku tak tahu kenapa ini dia dekat bahagian luar. Tak tahu kenapa. So aku akan ambil ni, shake sekejap. Lepas tu spray kat iris ni, spray iris tu. So ambil ni, kopek dia macam ni. So lepas aku dah buat semua tu, ambil kain atau tisu, aku lap. Dah bersih lah, bahagian sini dah bersih. So yang ni kesan-kesan bahagian dalam lah. Ni gelap ni bahagian dalam. Ah ha, kan tu bahagian dalam. See that? Bersih lah pak cik. So dia ada kesan-kesan macam ni. Ini belah dalam. Ni semua tu aku akan cuci. Sebab aku nak hantar kereta ni ke tinted. Aku buat dulu semua ni dulu, nanti aku sembang dengan korang. Semua aku dah lap, semua bersih. Tapi sampai part ni dia tak nak keluar. Lepas tu aku tak boleh sambung sebab pisau patah. Just my luck. Takpelah, ni aku buat lain hari lah, sambung nanti. Okay, now aku sebenarnya nak pergi tong sampah untuk buang sampah-sampah kat belakang ni. Aku buat kereta ni jadi kereta store lah aku buat. Sebab apa, dia leaking, so aku jarang bawa kereta. Buat dia je macam store. Tada. Aku dah tinted, gelap, my god, you can see me. So aku hantar kereta aku pergi tinted dekat area sini je lah, murah-murah, 150. And then dia patahkan handle aku. Sekarang aku dah tak boleh masuk dari sini lah. Aku tak kisah sangat sebab handle ni dah memang patah dah. Aku cuma malas nak pasang sebab masih boleh pakai. Tapi sekarang langsung tak boleh pakai. So kena buka pintu dari sini. Kena buka dari sini baru boleh buka ni. Lepas tu benda yang aku pelik, dah berapa hari dah aku bawa situ sini kan, tak nampak pun ada leaking. Tu bukan. Kau stop leaking ke kau tak ada minyak hitam lagi dah? Yup, masih ada minyak hitam lagi. Kenapa kau stop leaking lah? Nampak gelap siap. Aku buat semua 95. Oh my god. Kalau kentang rubuk habis ni. Yang pasal handle tu, aku rasa aku biarkan dulu sebab aku malas sebab kena cabut O-trim ni. So dia dua screw ya. Aku ada benda tu. Handle aku ada tapi ni cacalah sebab aku dah biar dekat lama, belakang tu lama sangat. Dah bertahun dah aku tukar semua. Passenger semua belakang aku dah tukar. Yang ni aku tak tukar sebab masa tu yang ni okey lagi. Yang lain semua patah. Sekarang satu ni patah. Aku patutnya buat semua sekali patutnya hari tu. So sampai situ je lah video aku hari ni. Aku tahu pendek sebab video ni just update je untuk kancil aku. Spend time sikit sebab aku fokus sangat kat kereta ni, kereta Saga Badrul. And then kereta girlfriend aku. Kereta girlfriend aku ada hal lagi. Nanti aku akan letak dalam video. Lepas tu ada satu projek car aku akan buat comeback dalam tahun depan kot. Dia akan buat comeback. Stay tuned for that. So jumpa korang next time lah. Kereta ni aku rasa tinggal cat je, settle lah. Aku dah tak nak buat apa-apa lagi lah kereta ni. So kereta ni tinggal cat. Lepas tu mungkin aku akan hantar pergi buat top overhaul je kot, ataupun servis biar kurang apa, leaking. Tu mungkin tidak, tak tahu lagi. And then cat, that's all. So jumpa korang next time. Jangan lupa nak like, comment, subscribe. Bye.